dal ripropinato. Nizamnya cuba untuk melakukan jatuhan tapi tak berjaya. Dan kali ini sekali lagi Yusof Razali. Berjaya untuk melakukan satu lagi jatuhan setelah tadi. Baki seminit sahaja lagi. Inilah yang harus digunakan sebaik mungkin oleh kedua pesilat ini untuk mencari mata. Dan berjaya sekali lagi. Yusof Razali jelas menguasai gelanggang ketika ini. Dia terus melakukan jatuhan seterusnya. Nizam silat dari Pulau Pinang ini agak sedikit kurang berhati-hati sebentar tadi. Kita akan menantikan untuk tamat pusingan yang ketiga ini. Keadaan serakan daripada penyokong-penyokong tuan rumah yang sedikit memberikan kelebihan kepada Muhammad Yusof Razali, silat dari Perak ini. Selain daripada itu, ada tiga pesilat tuan rumah sebenarnya yang akan beraksi pada sebelah pagi ini di gelanggang pencak silat ini untuk kelas I Putra. Juga dijadualkan Amirul Faiz dari Perak akan bertemu dengan Fariza Zulkarnain. Gong dibunyikan, tanda berakhirnya tamat tiga pusingan untuk silat tanding pertemuan antara Yusof Razali dari Perak bertemu dengan Khairul Nizam Masaad, silat dari Pulau Pinang yang memakai bengkong biru. Kita akan menantikan keputusannya. Untuk Yusof Razali ataupun Muhammad Khairul Nizam Saad, dilihat sedikit mengalami kecederaan mungkin. Bagi Muhammad Khairul Nizam Saad, dia kali dijatuhkan khususnya untuk pusingan yang ketiga sebentar tadi. Kita akan dapat menyaksikan tiga lagi
pertandingan untuk putra A. Ada dua putra A dan satu putra I bagi acara-acara yang berlangsung. Wah, sudah pagi ini. Selain daripada itu juga turut berlangsung adalah silat dari Kedah dan Perlis bagi putra I. Aiman Syakir, Muhammad Razi, Amir Faisal dan Saiful Amir Faisal Saiful Azwar juga akan turun Kedah bertemu dengan Perlis. Ada 3, 4, 11 perlawanan sebenarnya yang dijadualkan berlangsung pada sebelah pagi ini. Jadi apakah Yusof Razali akan mengiringi rakannya Hanif, Muhammad Hanif Barul Wafi yang telah menang ke atas Muhammad Syahrul Zeki Sulaiman dalam kategori putra kelas F langsung pada, pada sebelah pagi pada pukul 8.30 pagi tadi. Bengkung merah Yusof Razali, pesilat dari tuan rumah. Yang jelas sekali dapat kita saksikan tadi menguasai perlawanan ini untuk muncul selaku pemenang menewaskan Khairul Nizam.